Tironi Gustavo Delpino ucapkan, hatur nuhun, kepada Persib Bandung. Dia akan pulang ke Spanyol untuk menjalani pengobatan cedera yang dialaminya. Diketahui, Delpino cedera tendon Achilles kaki kanannya, saat bertanding pada laga debutnya melawan Madura United, Minggu, 2 Juli 2023. Sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat di sesi latihan bahkan pertandingan kedua Persib saat melawan Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada Jumat, 7 Juli 2023. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya di masa sulit saat ini. Saya perlu kembali ke Spanyol untuk memulihkan kondisi, tapi tentunya tetap mendukung tim meskipun harus dilakukan dari luar lapangan, ujar Delpino dikutip dari laman Persib. Meski begitu, pemain bernomor punggung 10 itu menegaskan, dia akan segera pulih dan bergabung kembali dengan Persib di sisa kompetisi Liga 1, dengan mentalitas yang kuat, ditambah dengan dukungan yang besar ini, saya akan kembali ke kondisi terbaik dan lebih kuat lagi agar kita bisa berjuang lagi bersama-sama, tambahnya. Delpino resmi diumumkan bergabung dengan Persib pada 28 Mei 2023, setelah didatangkan dari klub Liga Thailand, Nakhonrat Chasima FC, setelah 3 minggu dari pengumuman. Pemain asal Spanyol tersebut baru bergabung latihan bersama skuad Mia pada 22 Juni 2023 di Yogyakarta.